20, dan penumpangnya, Aris, 21, mengalami kecelakaan tragis saat motor Honda Vario yang mereka kendarai hendak mendahului kendaraan di Jalan Raya Alternatif Cibadak Palabuhan Ratu. Tabrakan tak terhindarkan dengan kendaraan Mitsubishi Fuso Colt Diesel yang datang dari arah berlawanan, menyebabkan Abun mengalami luka serius dan dinyatakan meninggal dunia setelah dilarikan ke pusat kesehatan, sementara Aris mengalami luka ringan. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu, 19 Maret 2024, sekitar pukul 1 WIB, di Kampung Anggayuda, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.